baik dari Aryo Bimo. 1-0. Request dong, nanti SMS-nya langsung. Zahra pas, smash luar biasa tadi. Smash lagi dong. Out, udah banyak gaya, out lagi. 2-0. Yang ini mah curang, dia sendirian aja udah ganda campuran. Oh, masuk luar biasa. Beda servis 1-2. Beda servis kuncir. Gimana itu barusan? Apa? Gerakan tipuan nampaknya tadi. Oh, Aryo Bimo gagal melakukan tending. Servisnya sudah dilakukan dari lebih panjang, luar biasa. Tinggi retaknya bola tadi. Smash! Kebukanya mas! Servis 4-8. Ya, nyambut, saudara-saudara.
Skor sementara masih 12-13 untuk keunggulan pasangan Mawar ya, hanya Geraldine dan juga Sylvie Wulandari. Serve dilakukan sedikit saja, sebetulnya out tapi tadi diambil. Pasti pertandingan ini disaksikan oleh masyarakat Indonesia, seluruh Indonesia. Dan kedua, apa namanya, dan semua keluarga dari para peserta di sini juga nonton ya. Saya penasaran apa yang akan dikatakan oleh anaknya Mas Mawar ini. Penampilannya seperti ini. Sylvie Wulandari, skor masih 15-17 untuk keunggulan pasangan Sylvie Wulandari dan juga Anya Geraldine. Langsung smash saja, tidak jadi di smash. Ini dia, nah aduh, tidak bisa diterima dengan baik oleh Aryo Bimo. Gimana penampilannya, seru bukan? Boleh tepuk tangannya dong. Serve. Disusul, yuk bisa yuk. Pak Yopi mintain nomor rekeningnya, Pak. Serve, udah dilakukan tadi. Biar gak usah kesono, nyari-nyari nanti. Biar kita tahu bulan apa langsung transfer. Pasangan Sylvie Wulandari dan juga Anya Geraldine. Out ternyata. Peace.
juga Silvi Wulandari dengan skor tadi 21-18 ya. Dan sebentar lagi pertandingan set yang kedua akan dilaksanakan. Boleh minta tepuk tangannya sekali lagi dong. Ilok gitu, Bu. Ilok gituin. Yang dukung tim putih mana suaranya? Yang dukung tim merah mana suaranya? Lebih banyak ke sini emang. Bagus, saya juga dukung sini nih. Kalau ada raket saya ikutan nih. Saja tadi, bagus sekali. Tinggi datangnya bola, dilewat saja. 1-0. Balik serve dilakukan. Nah. Main tipis, bagus banget.